pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa. Sudah simpan saja sedih. Pemirsa, salam jumpa dalam program spesial Talkshow bersama saya Ageng Widya. 9 Desember 2020 praktis telah kurang sebulan lagi. Pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati Jember akan dihelat. Sebagaimana diketahui, ada 3 paslon kontestan yang ikut dalam gelaran pemilihan 5 tahunan ini. Di antaranya ada sosok Dwi Arya Nugraha Oktavianto atau yang akrab dipanggil Mas Fian. Pengusaha muda yang satu ini berpasangan dengan calon petahana Faida. Siapa sebenarnya Mas Fian? Bagaimana dia sukses meniti karir di berbagai bisnis? Berbagai pengalaman menarik di balik suksesnya Mas Fian, hingga akhirnya yang bersangkutan menjadi Wakil Ketua Kadin Jember, Sekjen Gapensi Jember, Ketua Umum Perbasi Jawa Timur, dan Wakil Ketua Umum Perbasi Pusat. Inilah spesial Talkshow News FTV Jember, edisi Bincang Akrab bersama Dwi Arya Nugraha Oktavianto, calon Wakil Bupati Jember. Dengan mengendarai jeep terbuka, bakal calon Bupati Faida dan wakilnya Dwi Nugroho Oktavianto atau Fian, Minggu sore resmi mendatangi kantor KPUD Kabupaten Jember. Kedatangan mereka dikawal ribuan pendukungnya yang melakukan konvoi di Jalan Kalimantan. Kehadiran Faida Fian ke kantor KPU Jember juga diikuti Wakil Bupati Jember aktif, Kiai Haji Abdul Mukit Arif. Faida menyatakan siap mengikuti proses tahapan demi tahapan Pilkada Jember 2020 sesuai aturan KPU. Setelah semua berkas yang diserahkan ke KPU dinyatakan lengkap, proses selanjutnya yakni tes kesehatan yang akan dilakukan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Ya pemirsa, malam ini spesial sekali karena spesial Talkshow FTV Jember telah kehadiran bintang tamu yang juga spesial, yakni Mas Dwi Arya Nugraha Oktavianto atau yang akrab dipanggil Mas Fian. Kita langsung saja menyapa beliaunya. Selamat malam Mas Fian. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Mas?
Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya kita sampaikan kepada Mas Fian dan juga tim yang telah hadir di sini, telah berkenan datang ke studio kami FTV Jember, Mas Fian. Sebelumnya, sebelum saya berbincang banyak dengan Mas Fian mengenai keikutsertaan dalam Pilkada Jember 2020 ini, saya ingin tahu terlebih dahulu siapa sih sebenarnya Mas Fian ini, bagaimana sih latar belakangnya, bagaimana cerita Mas Fian kecil, bagaimana perjalanan karir Mas Fian. Mungkin bisa diceritakan Mas Fian? Terima kasih Mbak Ageng sudah diundang ke FTV. Iya. Mudah-mudahan FTV sukses selalu. Amin. Saya senang kalau ada warga Jember yang punya inisiatif membangkitkan ekonomi kreatif. Saya bukan siapa-siapa, Mbak. Yang jelas saya orang Jember, asli warga Jember. Iya. Yang kebetulan paling muda di antara calon yang lain. Betul. Berapa Mas Fian usianya? Bisa disebut? Saya usianya baru saja 36 tahun. Baru 36, masih muda ya? Alhamdulillah. Kemudian Mas Fian, ada cerita apa mungkin di Mas Fian kecil mungkin bisa diceritakan? Saya lahir 19 Oktober 84, berarti baru berulang tahun baru. Iya, baru ulang tahun. Berarti ntar lagi kita traktiran. Amin. Ya lalu? Ya, saya terdiri dari 4 saudara kandung. Iya. Nomor satu mbak saya perempuan, Dokter Yeni. Kedua saya sendiri. Ketiga ada Amelia Cindy, adik saya perempuan. Iya. Dan yang terakhir adik saya yang masih kuliah di ITS Tareh. Mas Fian juga kuliahnya di ITS dulu ya? Betul, di ITS. Tahun 2003 lulus SMA. Di ITS sampai 2007, alhamdulillah tepat waktu. Setelah lulus kuliah? Selalu lulus kuliah, kepinginnya saya ingin kerja di perusahaan lain dulu. Kenapa gitu Mas Fian? Bukannya keluarga Mas Fian sudah basicnya berbisnis nih? Mau saya mencari pengalaman dulu bagaimana kerja di perusahaan orang lain, setelah itu kembali ke keluarga. Sudah pernah diterima di Freeport saya. Wow, berapa tahun Mas Fian di sana? Belum, ketika sudah ada panggilan, ayah saya menyuruh untuk melanjutkan bisnis keluarga jadi karyawannya beliau dulu. Padahal sudah keterima di Freeport. Iya, betul. Tapi Mas Fian tidak menyayangkan hal itu ya? Tidak, karena ibu merupakan kunci dari semua keberhasilan saya. Saya yakin takdir ibu untuk memilih saya berdampingan dengan bapak, meneruskan beliau, itu jalan yang terbaik. Apa dari 4 bersaudara ini semuanya meneruskan usaha bapak? Kebetulan profesi kakak kandung saya, Dokter Yeni seorang dokter. Kebetulan adik saya yang perempuan juga sama meneruskan bisnis orang tua saya. Yang terakhir lanjutkan kuliah di teknik sipil. Ada berapa bisnis sih Mas Fian yang digeluti Mas Fian? Core bisnis kita ada di pabrik aspal, terletak di Garahan Jember dan di arak-arak Situbondo. Yang kedua, kita baru saja membuka perumahan yang dikelola oleh istri saya. Dan yang ketiga, perkebunan. Perkebunan apa Mas Fian? Kopi. Perkebunan kopi. Sengon, kapes, dan lain-lain. Jadi memang sudah nggak asing di dunia bisnis ya untuk keluarga Mas Fian ini. Ada cerita apa mungkin Mas Fian selama suka duka membangun bisnis ini? Ya, bisnis kita adalah bisnis yang keluarga, di mana ayah saya selalu mengajarkan untuk setia oleh keluarga. Saya generasi ketiga dari generasi pertama mbah saya. Iya. Mbah saya Mbah Sam, yang dikenal orang-orang sini zaman dulu CV Sam. Iya. Ada dulu klub bola mungkin tahu, ada Samben dan lain sebagainya di tahun 80-an, 90-an. Sebelumnya mbah saya tembakau dulu. Pernah ekspor ke Bremen tahun 70-80. Tahun 80-90 ayah saya bergerak di instalasi listrik. Program listrik masuk desa seluruh Jawa Timur, Sulawesi hingga Papua dulu ayah saya. Ayah yang mengerjakan gitu ya Mas? Terus beralih ke pabrik aspal, saya yang meneruskan. Hingga sekarang? Betul. Betul ya. Terus sekarang ayah sudah nggak ikut serta dalam bisnis ini? Ayah saya meninggal 2017, sakit cukup lama, 2012 terkena stroke, 2017 meninggal. Untuk ibu Mas Fian? Ibu masih ada. Masih sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian cerita di balik kesuksesan Mas Fian dalam berbisnis ini, ada cerita apa pengalaman jatuh bangunnya ketika itu? Ya, keluarga kita alhamdulillah sukses. Di tahun 80-90 sebelumnya tembakau, ekspor ke Bremen,
Setelah itu harga tembakau turun, pindah ke instalasi listrik. Setelah itu sempat juga kita bangun bandara, salah satu support untuk hanggarnya di Juanda dan juga di Halim, karena krisis moneter tahun 98. Akhirnya kita turun, bangkit kembali dengan membangun pabrik aspal tersebut sampai sekarang. Dari keempat bisnis ini, Mas Fian paling bergelut di bidang yang mana? Pabrik aspal, karena saya orang teknik, ya, teknik industri ngurusi pabrik. Oh, sejurusan gitu ya Mas Fian ya? Betul. Mas Fian ada cerita sebagai atlet basket, betul? Atlet basket SMP, SMA, kuliah karena fokus sama pendidikan, jadi hanya seling-selingan aja basketnya. Itu bisa diceritakan Mas, memang hobi basket Mas Fiannya aja atau memang dari keluarga Mas Fian ini suka berolahraga? Kebetulan saya ada sepupu yang juga sepantaran dengan saya suka basket, namanya Mas Novan, beliau yang mengajarkan saya. Sampai akhirnya saya di SMP ketemu guru saya mengajarkan basket, sehingga semuanya suka basket dan pernah juara dulu SMP 3. Iya. SMA 1 berlanjut, ya juga sama, juara. Terus setelah itu SMA saya lulus ke ITS, karena ITS fokus ke bidang pendidikan. Jadi saya kebanyakan karena tetap suka olahraga basket, ketika pulang kampung, kita ada organisasi dulu Himasa, Himunan Mahasiswa Surabaya asal Jember. Iya. Saya selalu mengadakan turnamen-turnamen bola basket setiap liburan panjang waktu kuliah dulu. Di ETS sana ya Mas ya? Di Jember. Di Jember? Iya, ketika pulang kampung liburan semester genap, saya pulang selalu mengadakan event besar-besaran dan alhamdulillah sukses, sehingga ditarik oleh pengurus Berbasi Jember untuk menjadi calon ketua Berbasi Jember di usia 23 tahun dulu, termuda se-Indonesia mungkin. Di usia 23 tahun sudah menjabat ketua Berbasi Jember. Ketua Berbasi ya, hebat sekali. Tapi orang tua support ya Mas ya? Alhamdulillah support. Selain basket mungkin ada olahraga lagi hobinya Mas Fian? Sepak bola ya. Sepak bola. Tapi secinta apa dengan basket? Lebih cinta sama, basket? Sama-sama. Sama-sama? Iya. Mas Fian ini juga beberapa organisasi mengikuti ya Mas ya? Betul, betul. Ada organisasi apa aja Mas? Saya sekarang aktif menjadi Sekjen Gapensi, Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia. Juga aktif sebagai Wakil Ketua Kadin Jember. Iya. Terus kalau yang tingkat Jawa Timur, Ketua Berbasi Jawa Timur. Nasional, Wakil Ketua Umum Berbasi Pusat. Lalu bagaimana nih nasib organisasi-organisasi nanti kalau Mas Fian sudah menjabat sebagai Wakil Bupati? Tentunya yang berhubungan dengan Kabupaten Jember, jika saya ditakdirkan jadi oleh Allah, tentunya harus saya lepas seperti Wakil Ketua Kadin dan Sekjen, seperti karena bentuk profesional. Ya. Kalau yang Jawa Timur, sampai saya selesaikan periode terakhir saya, begitupun juga dengan yang di pusat sama. Masih berapa lama masa? Kalau yang Jawa Timur setelah PON Papua nanti, kalau yang Indonesia baru saja dilantik. Ini di masa kampanye seperti saat ini pastinya Mas Fian sibuk. Bagaimana nasib organisasi ini Mas? Tetap bisa berjalan karena sudah ada ketua umum dan sekjennya. Saya jadi wakil ketua. Jadi sudah izin dulu ke ketuanya bahwa selama kontestasi pilkada saya izin dulu, tapi tetap memantau pergerakan. Teman-teman organisasi ini pasti mendukung Mas Fian ya Mas? Sangat mendukung, luar biasa. Iya, Mas Fian dan juga pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita harus jeda sejenak, kita saksikan hiburan musik dari Mbak Novi dan juga Sabda. Cinta
manismu, tawa canda di wajahmu, cukup buatku rasakan bahagia. Genggam tangan, kecup keningmu, dekap dan usap rambutmu, bagiku kau bintang terindah. Prosesi sungkeman ini dilakukan Minggu siang di Jalan Panjaitan, Kecamatan Sumber Sari Jember. Sungkeman ini sebagai bentuk memohon doa restu sebelum menuju pendaftaran calon untuk mengikuti kontestasi Pilkada Jember 2020. Pasangan Faida Fian yang maju melalui jalur independen atau perseorangan meyakini doa restu orang tua akan menjadi dorongan inti bagi mereka. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, ribuan pendukung dan relawan yang akan mengawal proses pendaftaran ini diwajibkan menggunakan masker serta alat pelindung diri secara lengkap. Paslon jalur perseorangan ini akan bersaing dengan dua pasangan lainnya, yakni Hendy Siswanto dan Muhammad Balia Firjaun yang diusung 5 partai politik, serta pasangan Abdus Salam dan Ivan Ariadna Wijaya yang diusung 6 partai politik. Tim Liputan, News FTV Jember melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program spesial Talkshow FTV Jember. Masih bersama saya Ageng Widya dan juga Mas Fian di sini. Ya Mas Fian, kita melanjutkan perbincangan kita mengenai bisnis Mas Fian. Siap. Mas Fian memimpin CVSAM ketika kondisi perumahan terpuruk akibat resesi. Bagaimana kiat Mas Fian membangun kembali perusahaan yang terpuruk kala itu? Namanya pengusaha sejati itu harus selalu bisa bangkit dalam keadaan naik maupun turun dan harus konsisten. Kuncinya satu, tetap harus berkomitmen dengan siapapun agar bisa dipercaya oleh orang. Ya. Yang kedua, kerja keras, kerja cerdas, pasti nanti dapat sesuatu yang mengembirakan. Kerja cerdas, kerja ikhlas, insya Allah dapat emas. Itu prinsip kita semua sekeluarga. Kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, insya Allah dapat emas. Itu kiat-kiatnya Mas. Iya, betul. Memang itu dari dulu memang sejak kakek ya Mas ya. Iya, selalu. Memang menerapkan prinsip itu ya. Betul. Jadi ketika resesi waktu itu, kiat-kiat Mas Fian ya seperti itu tadi ya. Betul. Mas Fian, apa kesan yang paling diingat ketika waktu meniti karir kala itu? Ya, ketika ayah saya jatuh sakit tahun 2012, iya, hampir semua proyek nasional yang pada waktu itu ditangani oleh bapak saya, ada kurang lebih 5 proyek besar yang kita kerjakan. Tiba-tiba saya yang baru saja lulus dari kuliah, tidak begitu paham menghadapi sebuah pimpinan proyek dari dinas-dinas terkait, PU, iya, kementerian, harus berhadapan dengan orang-orang besar. Dari situlah untuk menggantikan ayah kala itu ya. Betul, Mas? Karena ayah saya tidak mungkin untuk bisa melanjutkan karena satu jatuh sakit, saya yang meneruskan berhadapan dengan orang-orang dirjen-dirjen tersebut. Iya. Alhamdulillah dari situlah mental saya mulai terlatih untuk bagaimana menjalani proyek sampai selesai, dan alhamdulillah selesai semua. Mas Wian ini dari keempat bersaudara itu cowok sendiri? Cewek, cowok. Dua cewek, dua cowok. Oh, cewek, cowok yang terakhir itu adik emang paling bungsu ya? Betul. Jadi memang cowok di awal ini yang diberi kepercayaan lebih
oleh Bapak untuk mengurus perusahaan ini. Betul, karena bidang kakak saya kebetulan kedokteran, kesehatan. Jadi emang yang lebih nyambung ke Mas Fiannya gitu ya. Mas Fian waktu itu ya siap gitu ya Mas? Harus siap. Ada pengalaman apa ketika menemui orang-orang yang belum pernah Mas Fian temui kala itu? Bisa bagaimana belajar berorganisasi dengan baik, mengambil keputusan dengan cepat, dan juga bagaimana memegang komitmen agar pekerjaan sebagai salah satunya harus selesai dengan cepat, tepat, dan juga menghasilkan sesuatu yang mantap. Betul. Mas Fian ini memang keluarga Mas Fian khususnya memang sudah berbisnis lama. Betul. Dan bisa dibilang sangat sukses. Apa sih Mas kiat-kiat mungkin bisa dibagikan kepada kita kaum-kaum muda khususnya untuk bisa mengikuti jejak Mas Fian sekeluarga? Yang pertama harus berbakti dengan orang tua. Betul. Apapun perintahnya harus kita ikuti. Iya. Karena bagaimanapun orang tua yang lebih berpengalaman daripada kita. Jadi ikuti apa kata orang tua. Nomor satu itu. Yang kedua harus pegang komitmen dengan siapapun, dengan pihak ketiga, pihak kedua. Karena kepercayaan itu tidak bisa dibeli dengan apapun, termasuk uang. Kalau orang sudah percaya, insya Allah ke depan kita baik. Terus yang ketiga, tidak pantang menyerah, jangan terlalu banyak berpikir, kerjakan dengan maksimal. Seperti itu. Itu kiat-kiat yang diberikan Mas Fian untuk kita kaum muda, agar supaya kita bisa mengikuti jejak Mas Fian sekeluarga. Ya, yang terakhir jangan lupa sedekah. Apa? Jangan lupa sedekah. Ya betul. Mas Fian cukup lama berkarir dan juga berorganisasi. Bagaimana ceritanya Mas sekarang Mas Fian bisa masuk ke dunia politik nih Mas Fian? Alhamdulillah di dunia bisnis, walaupun saya masih muda, saya juga cukup banyak malang melintang, hantaman-hantaman sudah biasa, ombak besar sudah biasa saya lewati. Tentunya saya ingin memberikan sesuatu untuk Jember. Kebetulan tidak ada basic politik pun di dalam diri keluarga saya. Iya. Tapi insya Allah keluarga saya banyak juga membantu masyarakat, mungkin di lingkungan yang kecil di sekitarnya. Tapi saya ingin melakukan sesuatu yang besar. Saya ingin mengabdi untuk masyarakat Jember dan memberikan sesuatu yang lebih luas lagi untuk seluruh warga Jember. Seperti itu. Itu tekad yang ada di hati Mas Fian sehingga menggerakkan Mas Fian untuk mau terjun di dunia politik, gitu ya, Mas? Ya, betul. Saya sudah berkeliling beberapa kota, juga pernah ke luar negeri, ke Amerika, juga pernah ke Timur Tengah, juga pernah melihat kota-kota yang begitu luar biasa. Saya kepingin di umur yang muda ini, anak-anak muda bagaimana harus berpikir mengabdi buat masyarakatnya, tidak hanya berpikir untuk kepentingannya diri sendiri. Saya yakin bisa, karena pemimpin-pemimpin dunia sudah banyak anak-anak muda sekarang, apalagi di Indonesia juga banyak pemimpin muda. Harapan saya, saya dengan usia muda ini harus banyak belajar yang lebih berpengalaman dulu. Bu Faida kebetulan mengajak saya, dan Bu Faida orang yang sangat berpengalaman, dan cekatan, dan tegas. Saya harus banyak belajar dengan beliau, agar ke depan saya bisa meneruskan perjuangan beliau dan menjadi pemimpin yang luar biasa untuk masyarakat Jember. Mas Fian ketika baru terjun ke dunia politik, ada rasa canggung nggak Mas? Canggung pasti ada, tapi lama-kelamaan terbiasa, karena persiapan kita juga dimulai dari proses calon independen, jadi memakan waktu yang cukup lama, dan alhamdulillah sudah siap untuk kontestasi pilkada ini. Untuk menerima pinangan dari Bu Faida, apa ada ritual khusus dari Mas Fian sekeluarga, apa memerlukan waktu yang cukup lama untuk memikirkan hal ini, Mas Fian? Saya kira bergabung dengan Bu Faida tentunya dukungan keluarga sangat penting, dan alhamdulillah support semua. Betul. Ya Mas Fian dan juga pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan mengenai keikutsertaan Mas Fian dalam kontestasi Pilkada 2020 ini, kita harus jeda sejenak. Kita saksikan hiburan musik dari Mbak Novi dan juga Maya.
Tusuk panah cinta, apalagi ku juga ada pemiliknya. Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak. September 2020 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember menggelar pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Jember 2020. Pengundian nomor urut ini bertempat di Aula Edelweiss Hotel Cempaka Hill, Kecamatan Patra. Ada 3 pasangan kontestan yang resmi ikuti pengundian nomor urut. Salah satunya pasangan petahana Faida Dwi Arya Nugraha Oktavianto. Paslon yang merupakan kolaborasi bupati petahana dan pengusaha muda ini mendapatkan nomor urut 1. Wow. Luar biasa, silakan ditunjukkan ke kamera, tahan Bapak Ibu. Pasangan calon ini berangkat jalur perseorangan atau independen. Untuk selanjutnya, mereka menjalani masa kampanye hingga hari tenang sebelum hari pemungutan suara 9 Desember 2020 nanti. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program spesial Talkshow FTV Jember bersama saya Ageng Widya dan juga Mas Fian di sini. Ya Mas Fian, sebelum saya menanyakan hal lebih jauh, saya ingin menyinggung liputan yang baru saja kita tayangkan. Di sana, waktu pengundian nomor urut, Mas Fian dan juga Bu Faida mendapatkan nomor urut 1. Apa sih arti angka 1 bagi Mas Fian? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Satu nusa, satu bangsa. Satu bahasa kita, insya Allah bersatu Jember untuk maju. Siap, insya Allah Jember maju bersatu. Iya, Mas Fian, bagaimana nih ceritanya Mas Fian sehingga mau nih dipinang oleh Bu Faida? Ya, Alhamdulillah saya sangat merasa terhormat sekali diajak oleh Bunda untuk menjadi wakil beliau. Saya sangat suka dengan Bunda karena beliau sangat tegas orangnya. Dan juga peduli pada kaum duafa, fakir miskin, dan anak yatim, sehingga saya siap berjuang dengan beliau tentunya. Dan pemilihan saya tanya kepada Bunda. Iya, gimana? Bunda, kenapa milih saya? Iya. Silakan, gimana kata beliau? Silakan tanya kepada Pak Kiai Mukit. Alhamdulillah berkat istiharah Pak Kiai Mukit lah saya dipercaya untuk meneruskan perjuangan beliau. Jadi insya Allah ditakdirkan oleh Allah. Jadi orang yang pertama saya berterima kasih adalah Bapak Kiai Mukit. Pak Kiai Mukit ya. Iya. Jadi memang Mas Fian dan juga Pak Kiai Mukit ini katanya ada kesamaan. Sama-sama jujur orangnya. Betul Mas Fian ya?
Ya, jujur tidak bisa dinilai dengan diri sendiri, orang lain. Orang lain yang bisa menilai. Dan Mas Fian ini memang mengagumi sosok Bu Faida ketika menjabat menjadi Bupati Jember 5 tahun terakhir ini ya. Ya. Kedekatan apa sih antara Mas Fian dengan Bu Faida ini? Kebetulan kita kenal ketika beliau menjadi Bupati, saya belum pernah bertemu secara akrab karena kita memang belum pernah ketemu intens. Dan ketika ada kontestasi pilkada pembukaan calon independen ini, saya dipanggil oleh beliau dan dinyatakan siap atau tidak. Alhamdulillah berkat juga support keluarga, saya mengatakan siap. Ya Mas Fian, bagaimana sih perasaan Mas Fian setelah, oh tadi di tayangan sebelumnya ada liputan bahwasanya Mas Fian dan juga Bu Faida sebelum mendaftar ke KPU melakukan sungkem kepada orang tua. Betul. Apa sih Mas yang dirasa ketika selesai melakukan sungkem kala itu? Memohon doa restu kepada ibu saya, mudah-mudahan dikabulkan hajatnya, diberikan kelancaran dan kemenangan. Memang ada rasa ketenangan batin ketika selesai melakukan sungkem? Pastinya, karena kunci kita bisa berhasil di kehidupan dunia akhirat ada di ibu kita, orang tua. Ya. Mas Fian banyak belajar hal apa sih dengan Bu Faida? Tegas. Bu Faida tegas? Iya, kalau sudah ah-ah. Itu konsistennya sangat luar biasa. Wanita dengan pria itu pasti memiliki perbedaan ya. Dan terutama di sini Bu Faida itu orangnya tegas. Apalagi wanita itu bawel biasanya Mas Fian. Mas Fian merasa sanggup gak sih untuk mendampingi Bu Faida 5 tahun ke depan ini? Sanggup. Bagaimana menghadapi sikap Bu Faida? Bu Faida walaupun kelihatannya di mata masyarakat itu tegas sekali, tapi beliau orangnya baik sebetulnya. Dan Mas Fian memang sangat mengagumi beliau ya Mas Fian? Iya betul. Selain kan Mas Fian ini akan menggantikan sosok Kiai Mukit, apa Mas Fian juga belajar kepada Kiai Mukit? Tentunya, karena beliau yang memilih saya, menunjuk saya, jadi saya harus banyak belajar dengan beliau. Dan alhamdulillah beliau banyak memberikan petunjuk kepada saya, supaya bisa berhasil, khususnya di bidang agama. Apa saja Mas Fian yang perlu diambil dari sosok Kiai Mukit? Pak Kiai Mukit orang yang penyabar, lemah lembut, dan sangat familiar di semua kalangan, itu yang harus saya contoh. Mas Fian kan baru saja ini di politik, kira-kira nanti ketika menjabat, Mas Fian itu masih akan belajar kepada Bu Faida atau kepada teman-teman yang lainnya? Karena Bu Faida yang memilih saya akan belajar dengan Bu Faida. Mas Fian ada, bagaimana optimisme Mas Fian untuk Jember ke depan? Jember kabupaten yang sangat strategis, terutama di Tapal Kuda, Jawa Timur bagian timur. Iya. Di periode pertama Bunda memang menata sumber daya manusia karena sejatinya membangun sebuah daerah dimulai dari sumber daya manusianya. Iya. Apalagi bentuk sosial Bunda Faida sangat luar biasa. Dan harapan saya kolaborasi antara Bu Faida yang sangat berpengalaman dan sosial, di mana saya sebagai anak muda yang harus memberdayakan sumber daya tersebut menjadi sumber daya manusia yang produktif, Jember ke depan harus memiliki sumber daya manusia yang kuat, menjadi jiwa entrepreneur, dan juga pembangunannya bisa merata di seluruh wilayah, bisa maju di semua wilayah, dan semua merasakan apa yang sudah diperjuangkan di periode pertama untuk bisa dituntaskan nanti di periode kedua. Seperti itu. Kira-kira program apa yang masih belum berjalan Mas Fian? Tapi insya jangan Allah, dijawab dulu, kita jeda sejenak. Kita saksikan hiburan musik dari Mbak Novi dan juga Sabda. Thank you.
jaga hatimu sampai aku tua. Walau keripu di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Pemirsa, Anda masih bersama kami di program spesial Talkshow FTV Jember. Masih bersama saya, Geng Widya, dan juga Mas Fian di sini. Ya, Mas Fian menjawab pertanyaan saya yang tadi. Program apa yang belum selesai dan apa yang akan dilakukan? Tentunya program-program yang sudah bagus di periode sebelumnya harus kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Apa yang belum selesai harus kita tuntaskan. Seperti itu. Ada program yang mungkin banyak orang belum tahu, contoh seperti asrama haji itu, iya. Itu program multi years, tidak hanya cukup diselesaikan dalam waktu 1 tahun, itu insya Allah 3 tahun itu. Untuk tahun pertama struktur, tahun kedua pembangunan tahap struktur kedua, yang ketiga finishing. Jadi memang multi years itu yang memang harus dilanjutkan, karena embarkasi haji kita harus jadi sehingga Jember menjadi pusat daripada pemberangkatan haji ke depan, tidak harus ke Surabaya, cukup di Jember. Tentunya nanti akan dibarengi oleh runway diperpanjang dan juga kualitas bandara yang harus ditingkatkan, seperti itu. Dan sampai saat ini sudah sampai tahapan mana, Mas Pian? Karena terkendala COVID di 2020, di mana harus refocusing buat lebih mengutamakan keselamatan masyarakat, jadi pembangunan sementara ditunda, akan dilanjutkan nanti ketika zonanya sudah zona hijau, maka pembangunan jilid 2 asrama haji kita lanjutkan. Selain asrama haji mungkin ada lagi yang masih akan dilanjutkan? Tentunya pembangunan jalan harus kita lanjutkan karena memang sekarang musim hujan. Iya. Tentunya nanti ketika sudah zona hijau harus kita lanjutkan pembangunan jalan yang belum selesai. Karena memang pembangunan fisik di tahun 2020 direfocusing anggarannya untuk COVID-19. Selain asrama haji dan juga jalan, ada lagi mungkin? Ya banyak ya, tentunya nanti yang menjadi acuan-acuan kita ke depan. Tapi itu, yang lebih utama itu. Itu program lama Bu Faida. Untuk program dengan Mas Fian ini apa yang akan dilakukan? Iya, kita memiliki visi-misi ke depan yaitu Jember menjadi kabupaten tangguh. Keluar dari krisis dan pandemi dengan melanjutkan program perubahan. Ada Jember Kabupaten Sehat, di mana tetap layanan kesehatan gratis untuk fakir miskin kaum duafa melalui SPM, dan juga program beasiswa yang dulu dianggarkan 5.000, ternyata terrealisasi 12.000 di periode pertama. Naik 2 kali lipat lebih nih. Betul. Pada waktu kita tes kesehatan di Malang, banyak mahasiswa-mahasiswi yang menyambut Bu Faida, sangat luar biasa. Itu menunjukkan keberhasilan bahwa beasiswa ini sangat membantu masyarakat. Terus juga beasiswa nanti di periode yang kedua akan ditingkatkan menjadi 20.000 beasiswa. Jadi lebih banyak lagi yang akan mendapatkan beasiswa, sehingga orang yang putus sekolah ketika nanti ingin melanjutkan kuliah bisa melalui beasiswa kita. 5.000 dari 20.000 itu kita alokasikan buat para tahfidz, penghafal Al-Qur'an. Tidak hanya 30 juz, satu juz saja sudah bisa mendapatkan beasiswa. Ada lagi renovasi rumah tidak layak huni yang dulu mencapai 10.000 renovasi rumah tidak layak huni, di periode kedua akan kita lanjutkan hingga mencapai 50.000 rumah tidak layak huni. Renovasi 5 kali lipat. Luar biasa. Terus juga ada program yang sangat spektakuler nanti. Kalau dulu ambulan desa sangat membantu masyarakat. Betul. Sampai ke rumah sakit maupun puskesmas. Warga yang terkena penyakit atau sakit, pasien
selama ini kan selalu pinjam tetangganya mobil, betul, sewa sana sewa sini, kasihan. Alhamdulillah dengan program ambulan desa bisa semua mengurangi beban masyarakat, betul, dan penanganan akan lebih cepat. Di periode yang kedua ini ada lagi program yang sangat luar biasa. Apa itu Mas Fian? Satu desa, satu bis rakyat. Bis rakyat? Betul. Apa nih fungsinya bis rakyat ini Mas Fian? Selama ini kita lihat banyak ibu-ibu pengajian. Iya. Kalau datang ke sebuah pengajian naik truk. Betul. Dengan kap terbuka, kasihan kehujanan. Naik pickup. Iya. Kap terbuka, isinya sebenarnya tidak boleh kita naik pickup manusia. Iya betul. Tapi dengan semangat pengajian mereka muslimatan sampai naik pickup isi 50 tumpuk-tumpuk, kasihan. Juga kalau ziarah wali lima, wali songo juga kasihan. Kalau harus sewa sana sewa sini. Jadi kita siapkan satu desa satu bis rakyat gratis buat masyarakat yang ingin wali limo, wali songo, ziaro, pengajian, anak-anak muda yang pingin turnamen bola tidak punya kendaraan bisa digunakan. Kalau masa pandemi sudah berakhir, anak-anak sekolah sudah bisa aktif, bisa digunakan untuk antar jemput yang membutuhkan, seperti itu. Jadi ada berapa bus nanti ini, Mas? Sejumlah desa dan kelurahan di Jember. Baik, itu tadi program-program yang akan dilakukan Mas Fian dan juga Bu Faida. Baik, di segmen terakhir ini kita akan memberikan kuis kepada Mas Fian. Jadi saya akan memberikan pilihan kata dan Mas Fian hanya boleh memilih salah satu kata saja. Siap. Bisa dimengerti Mas Fian? Kita mengerti. Mulai dari sekarang ya. Politik atau bisnis? Politik. Bisnisnya gimana lalu ini? Tetap lanjut. Tetap lanjut, bisa ya jalan keduanya? Karena politik bisa mengendalikan bisnis. Oke. Lanjut, karir atau pengabdian? Pengabdian. Pengabdian. Pesimis atau optimis? Optimis. Optimis dong. Membangun atau merawat? Merawat. Merawat yang sudah dikerjakan Bu Faida? Betul. Dan melanjutkan yang belum terrealisasi? Betul. Dinamis atau stagnan? Dinamis. Menerima atau memberi? Memberi. Memberi. Baik, beri tepuk tangan kepada Mas Fian, calon wakil Bupati Jember. Dan di segmen terakhir ini ada yang spesial pemirsa, karena sebelum-sebelumnya bintang tamu kita tidak pernah ada yang memberikan suara emasnya, tapi di segmen ini dan di bintang tamu ini Mas Fian ini berkenan untuk memberikan suara emasnya bernyanyi bersama kita. Jatuh cinta, walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah ku sekedar sayang padamu. Izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah ku sekedar sayang padamu. Pada cinta, apalagi ku juga ada pemiliknya. Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah ku sekedar sayang padamu. Izinkanlah aku mencintaimu,
atau bolehkanlah ku sekedar sayang padamu. Terima kasih. Ya luar biasa sekali pemirsa, Mas Fian menyumbangkan suara emasnya baru kali ini spesial talk show. Bintang tamunya bersedia bernyanyi, Mas Fian. Alhamdulillah, karena anak muda memang harus berani tampil ya sekarang. Iya, anak muda harus lebih maju di depan. Amin. Ya Mas Fian, sebelum saya menutup program, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau mungkin ajakan untuk datang ke TPS 9 Desember nanti? Kepada warga Jember, kami harap semua datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020, hari Rabu, ya. Karena suara Anda akan menentukan masa depan Jember. Saya berharap coblos nomor satu, artinya coblos nomor satu kita memperjuangkan para kaum duafa, fakir miskin, yatim piatu. Artinya coblos nomor satu kita perjuangkan apa yang menjadi haknya untuk rakyat, karena kita semua memang bekerja untuk rakyat, dan harapan saya semua apa yang menjadi tugas kita adalah untuk melayani rakyat. Insya Allah 9 Desember 2020 menjadi saksi sejarah bahwa kami Rekom Rakyat bisa bersama warga Jember untuk memajukan Jember ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa 9 Desember nanti datang ke TPS ya Mas Fian ya. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Fian. Sama-sama. Terima kasih juga atas sumbangan suaranya yang begitu indah. Amin, alhamdulillah. Terima kasih juga untuk pengiring musik kita, Mbak Maya, Mbak Novi, dan juga Sabda. Dan terima kasih pula untuk pemirsa FTV dimanapun berada. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ageng Widya undur diri dan sampai jumpa.